Setelah sukses dalam kejuaraan All England, pasangan bulu tangkis Tantowi Ahmad dan juga Liliana Natsir akan kembali bertanding pada ajang Indonesia Open Super Series Premier 2014 yang rencananya akan digelar Juni mendatang. Nah, kira-kira seperti apa nih persiapan pasangan yang biasa dipanggil akrab Owi dan Butet ini? Let's find out the people! Setelah memenangkan kejuaraan All England 2014 yang lalu, kemarin pasangan ganda campuran Tantowi Ahmad Liliana Natsir baru kembali berlatih bulu tangkis. Seusai latihan, Owi dan Butet menyempatkan diri berbagi cerita kepada Good People tentang persiapan pertandingan mereka selanjutnya. Selanjutnya ada Indonesia Open ya. Kita main di tuan rumah ya, kita dua kali. Di dua tahun terakhir kita final aja. Ya, tahun ini mudah-mudahan kita dikasih jalan untuk bisa juara di tuan rumah ya. All England, maksudnya kita berpikir All England aja kita bisa hat-trick gitu ya di tuan rumah. Masih penasaran aja kenapa kok kita belum bisa juara. Kalau main di tuan rumah itu kan kadang pressure-nya lebih ya. Beban penonton, juga mungkin kita pengen kasih yang terbaik tapi malah kadang-kadang terlalu over gitu ya. Jadi kita mungkin harus banyak kontrol di situ ya. Seperti juga konsentrasi juga jangan terlalu berpikir yang di luar non teknis ya. Contoh ngurusin segala di luar dari lapangan, karena tuan rumah biasanya kan ada teman minta tiket atau ada apa ngurusin. Nah itu kadang-kadang salah satunya suka mengganggu konsentrasi gitu. Jadi mungkin belajar dari situ juga gitu. Kalau di luar kan kita ya nggak ada kan seperti itu, kita fokus banget gitu. Nah, kita harus mulai belajar, mudah-mudahan tahun ini bisa dikasih lah ya. Biasanya sih full team, tapi kadang-kadang kan karena ini Indonesia Open Premier jadi harus yang peringkat yang bisa masuk ya. Tapi basically sih semua didaftarin. Tapi belum tentu semua bisa masuk kalau peringkatnya belum cukup. Minta dukungan terus ya, nggak dari penonton juga pastinya, dari keluarga, dari pecinta bulu tangkis Indonesia. Ya yang pasti kita juga pasti pengen tampil yang terbaik, kita pengen juara, pengen menang gitu. Cuma kan kalau hasil kan di lapangan kita udah berusaha maksimal, kadang kan hasilnya belum tentu sama. Jadi ya kita sebagai atlet juga sebagai penonton juga harus sama-sama sportif gitu. Jangan cuma pas menangnya terus dilulukan. Kalau kalah kan juga kita butuh support juga. Yes, beres All England, sekarang Indonesian Open. Pokoknya yeah, harus menang ya, Owi dan Butet. Tapi kalau kenapa, kan kita tahu nih sekarang ada Indonesian Open, tapi kenapa Owi dan Butet tidak berangkat ke Thomas dan Uber? Karena di Thomas dan Uber itu tidak ada kategori atau cabang yang mempertemukan antara ganda campuran. Adanya cewek sama cowok semua, gitu. Yeah, jadi semoga apapun itu ya. Kita doain semoga semua aktivitas dan juga latihannya lancar, semoga menang nanti yang ya. Yang pas juga ya, sehat biar gak cedera ya, amin. Iya, amin.